tapi yang sekarang hadir ada 15 ya. Kalau jadi, boleh tahu mana aja? Yang hadir ini pertama adalah Lampung, skala berat ya. Kemudian dari Ejailolo, kemudian Rote, kemudian Sumenep, kemudian Sumedang Larang, Pakualaman, kemudian mana lagi? Kesultanan Jogja, Cirebon, ya, kemudian dari Kalimantan Timur itu Gunung Tabur, kemudian mana lagi? Jogja mungkin hari ini datang, tapi kalau yang kemarin ke Mas Gibran kan belum bisa datang ya. Tapi dari Pakualaman ikut hadir. Pakualaman kan degustinya Mas Kanjeng Pangeran Indra Kusuma. Jadi mungkin dengan kegiatan ini nanti harapannya untuk Keraton Solo seperti ini kan mengingat tamu-tamu yang hadir kan dibanding tahun-tahun sebelumnya ini lebih banyak ya. Iya. Tentu memang kan kita ini ya tidak hanya Keraton Solo lah. Mudah-mudahan juga keraton-keraton yang lain, bahkan juga teman-teman gitu merangkul kembali, menyambung kembali benang merah kita dengan kerajaan manapun, termasuk utamanya adalah di dalamnya sendiri gitu. Karena kalau di dalamnya ini kuat, lalu tali temali kita keluar dengan kuat, itu nanti akan membentuk satu kekuatan kebudayaan yang luar biasa untuk bangsa ini. Yang konfirmasi ada beberapa, cuman nanti kita lihat ya apakah akhirnya bisa hadir lebih banyak gitu. Karena prinsipnya semua kita undang, tapi karena juga keterbatasan yang antara ini yang kemarin saya dapat informasi Pak Gubernur Jawa Barat, lalu juga ada beberapa lah dari unsur TNI, kepolisian, itu juga hadir dari pejabat kejaksaan, dari pejabat pertanahan, cukup banyak. Undangan yang beredar kan sekitar 200, kalau ini yang tamu itu yang dengan undangan tadi ya 200, kalau datang sekali kan 400 ya. Jadi kalau kemudian mungkin ini perkiraan kita 300-an lah, tapi yang banyak justru yang dari luar negeri. Kira-kira nanti mungkin diikuti berapa? Cukup panjang itu iring-iringannya. Makanya sebagian justru sengaja untuk tidak berangkat supaya tidak terlalu panjang, karena kirap ini juga satu sisi tontonan, tetapi kalau terlalu panjang nanti ya mengganggu juga. Pesertanya berapa? Peserta kirap sekitar 2000 ya. Itu siapa aja dari? Ya tentu dari keluarga besar termasuk Sinun, adik-adiknya, putri-putrinya, anak-anaknya, gitu. Baik PP13 maupun PP12. Ini Kanjeng, putra putri dalam Pakubono 12 hadir semua Kanjeng? Saya belum bisa memastikan bahwa hadir semua ya, walaupun tidak ada larangan untuk tidak hadir. Tapi diundang Kanjeng? Yang diundang itu tamu. Kalau Sentono itu biasanya pakai timbalan. Timbalan itu tidak satu orang satu, tapi timbalan itu satu berlaku untuk semua. Terima kasih Kanjeng, demikian liberty wawancara dengan Kanjeng Pangeran Haryo Wirobumi.